Welcome back Communication di Blog Artboard bersama Bapak Slamet nih. Ada yang namain katanya Diamond Golem itu Bapak Slamet nih. Halo Bapak Slamet. Sehat hujan-hujan gini, uish. Tapi dia apa pastinya juga gak apa-apa dong. Darahnya juga banyak banget. Oke, Communication nih baru satu dinamain tapi namanya masih belum dapat. Name tag-nya atau udah ya nanti bakal dicari lagi sih. Lupa disimpen-simpen deh. Biasanya simpan sebelah sana tapi gak ada kayaknya. Oke, bakalan kita nanti itu dikasih nama. Lagi jarang mancing nih, jadinya masih belum gitu. Oke, sekarang kita bakal lihat lagi yang wardnya. Soalnya Amina masih belum punya, masih dikit gitu punyanya. Yandu, kita bakal lihat umurnya berapa, age-nya itu nanti itu sampai 3 nih, 3. Kalau ini kan masih 2, itu masih 0, ada yang 1 gitu. Nanti kita bakalan tunggu dulu aja untuk yang ngebuat yang ward golemnya. Kemarin baru 13, jadinya ini nih masih kurang. Oke, sekarang udah malam nih, nunggu-nunggu dari tadi hujan terus. Gelap banget gitu. Nah, udah mulai reda. Selamat pagi nih. Hehehe. Sebelum buat golem, mari kita subscribe dulu. Dan nyalain juga notifikasinya ya Bapak Slamet ya. Iya dong, tuh ngelirik sih Bapak dong. Hebat. Sekarang kita bakal bikin golem yang dari lapis. Nah, netherboard dan dari emeraldnya. Let's go. Kita bakal bawa lapisnya. Lapis tenang, semuanya itu udah banyak kalau untuk ore-ornya itu. Bakal ini lapisnya. Ini tolong. Wow, look, kayak kirain pakai kacamata atasnya. Lupa experience-nya apa ya? Experience lagi. What bad potion effect? What? Bad potion Bapak coba kita deketin aja. Yang book shop itu good potion, ini bad potion nih. Bad guy Bapak itu, aduh si Bapak ini. Tapi masih belum nih, belum keluar gitu potion itu. Halo Bapak. Aduh si Bapak ini gimana nih? Oke. Kalau yang satu lagi itu, yang Nether War itu, Plants Nether War sama Slowly Heal. Jadi kita bakalan coba ambil aja yang Soul Sand-nya. Nanti bakalan ngetes nih. Soul Sand-nya gak ada. Tunggu dulu, yang sebelah sini Nether Bricks. No, gak ada gitu. Harusnya ada sih, emang suka bawa-bawa. Tapi disimpan, ada dua ini. Nah, ada lumayan. Kayaknya si Bapak ini itu harus dekat musuh deh. Nanti bakal nge-ini, jadi ada bad potion, nanti ngelemparin potion harming atau apa nih. Aduh, gak tau nih. Kita bakalan coba dibuat aja di sebelah sini. Nah, sebelah sini nanti bakalan ngetes yang pakein yang satu lagi, yang nether ward-nya. Nah, kita jangan pakai nether ward dulu nih. Katanya ini, nanam gitu, bukan nanti itu nge-grow. Soalnya nether ward kan tidak bisa di-grow gitu. Cobain kita bakal lihat. Age-nya itu masih 2, masih belum nih, masih harus nunggu ternyata. Lama banget. Kalau ditungguin lama banget nih, kita bakal coba ini kayaknya 3. Nah, kita bakal pakai fortune aja biar lebih banyak. Kancurin. Aduh. Ini berapa? Ini juga 3 nih, harus pelan-pelan. Nah, gitu. Dapat berapa? 24 sama yang tadi, lumayan juga. Baru 2 aja ini udah 11 nih. Let's go, ini baru satu. Ini satu udah gede gini nih. Yang sebelah sini masih satu juga. Oke, masih belum ternyata. Let's go. Kita bakalan coba aja bikin yang dari emeraldnya. Emerald itu udah spesial juga ya. Kayaknya ini ada yang efek yang sangat spesialnya. Hujan lagi. No, hujan terus. Tapi gak apa-apa, kita bakalan coba di bawah aja nih. Selalu sebelah sini banyak. Jadi gak perlu nanti itu untuk yang mining lagi. Sana. Wah, yang sebelah sana. Oh, dog, untung tidak ditembak nih. Aduh, untung. Anjing Amina memang banyak sih. Kita bakal coba di bawah. Kalau di sebelah sini masih kurang nih. Nah, sebelah sini. Ting tong. Satu sebelah sini. Kita bakal pakein. Nah, wow. Emerald Golem. Tapi darahnya tuh 190 masih di bawah diamond. Tapi efeknya itu nanti apa ya? Wow, bagus banget ini Emerald Golem. Nah, kita bakal lihat efeknya Emerald Golem itu apa nih. Ini ngasih uang atau gimana ya? Money. Bapak gimana nih? Bapak itu Emerald Golem, jadi gimana? Kita bakal coba mining.
ngasih keberuntungan atau enggak nih emerald golem gitu. Ayo pak, ayo pak, ayo pak. Ayo pak, sebelah sini. Yo. Aduh, gimana ini ya? Ngasih keberuntungan enggak si bapak ini? Aduh, udah dibuat malah gini. Kasian tapi di gua. Kita bakal kasih teman aja buat si bapaknya ini. Nah, itu temannya bapak tuh. Silakan, silakan. Oke, kita bakal lengkap lagi. Ke atas pakai block of diamond. Gaya ya. Oh my god, nih pakai diamond. Kita bakal jadiin penutup nih diamond itu, block of diamond itu. Oh no, no. Oh iya, ada yang dari sebelah sini. Gak apa-apa lah. Udah gak ada ininya lagi, harganya lagi diamond emerald itu udah sangat kecukupan banget gitu amenanya. Satu. Sebelah sini. Oh iya, amenisnya juga udah nge-install mod yang loot nih. Jadi nanti itu gak ada yang di sebelah sini. Kita dapat looting loh dari chestnya juga, dari nge-kill mob, sama nanti itu dari treasure-treasure yang lain. Tapi kalau nge-kill mob itu susah banget, sedikit chance-nya kemungkinan ada nih. Tapi gak apa-apa, kita bakalan cari. Sebelumnya itu ngedapetin satu nih pedang itu harus pakai experience untuk level up-innya. Gak tahu nanti itu gimana kalau level terakhirnya. Pada item sebelah sini. Wuh, itu masih ada. Wah. Nah, ammunition nih. Oh my god, sebelah sini. Ada yang nyaranin untuk yang ngebuat yang ini. Apa ya, golemnya dari bedrock nih. Nah, apanya itu bakal nanti itu ngebuat, tapi perlu waktu gitu. Soalnya nanti itu ini harus pakai lucky block beginiin. Mudah-mudahan nanti lucky keluar bedrock, terus nanti bakal dibuat di sama Amina itu. Jadi metodenya itu kayaknya gitu tuh. Ini ada tuh basic case, Amina udah dapat lootingnya. Jadi nanti tuh kalau kita ngebuka lucky block terus-terusan, terus lucky ketemu yang ininya bedrocknya, nanti bisa enak nih. Nanti dipasangnya di atas pinggir-pinggir, terus terakhirnya itu dikasih kepala golemnya. Jadinya kayaknya bisa deh, walaupun tidak di kreatif, di survival bisa. Wow, efeknya itu gimana ya? Wow, 999. Wow, ini 32 kali. Uf. Indestructible. Wow, creative mode only. Tapi bisa. Kayaknya bisa deh. Soalnya nanti bakalan Amena buat. Mudah-mudahan nanti bisa di langsung nge-spawn golemnya itu pas waktu kita complete bedrocknya. Oke, kita bakalan coba cari lagi. Kemarin Amena bukan dapat yang basicnya, tapi yang goldnya. Jadi ada 3 gitu, yang basic gold sama yang paling bagusnya, yang epicnya. Tapi Amena masih belum punya yang epicnya itu. Nanti bakal dilihat ini pedangnya kayak gimana gitu. Oke, let's go, kita bakalan pulang lagi. Oh ya, di sini juga udah kelihatan mapnya. Amena udah nginstal mod-mod yang baru. Kalau yang mau silahkan ke deskripsi, Amena udah diperbaharui yang mod-modnya itu. Let's go. Ini anjingnya kehujanan, kasihan, banyak banget. Ada banyak token doang nih. Kita bakal simpenin aja sisanya. Ada 2 ini, nice. Kirain 1 nih, tapi masih yang basicnya. Basic case ini juga sama, disimpan. Oke, kita bakalan masuk sama ngecek yang wardnya nih. Gimana nih, udah atau belum? Mana. Kita bakal ngecek lagi, terus nanti diambil sama portun biar lebih banyak gitu. Oh, masih kayaknya, udah ada 3 belum? Ini, masih 1, aduh umurnya masih segini. Kita tidak di sini, masih belum ini nih. Masih belum tumbuh ternyata, ini 2-2. Kita harus butuh 4 nih, 3-6 gitu. Netherwart bloknya cuma 2 tuh, aduh. Tinggal nanti tuh dikit lagi, gak apa-apa. Kita bakalan coba dibuka dulu yang ininya nih. Nah, basic case-nya itu apa aja. Wow, Twisted Pickaxe mining-miningnya segitu. Oh, tunggu dulu, bisa di level up-in gitu. Wah, X-nya. Wow, Heavy Chopper. Kita bakal coba nih. Ini ada experience-nya. Beda kayak mending sih. Jadi kalau nanti terus-terusan kalau ini nge-chopping atau gimana ya. Kalau pedang harus nge-kill gitu. Ayo harus nge-hit. Oh iya tuh, dapat 2. Kita hancurin 3. Nah, gini. Oke. Agak lama kalau chopping-chopping. Makanya ini pickaxe lebih cepet nih experience-nya. Kita bakal masuk aja ke dunia diamond untuk nanti di-experience-in. Oh ya, satu lagi pedang masih belum nanti. Aduh, masih belum terbawa. Lupa ya masuk lagi.
Now, lupa-lupa gue pak, sambil bawa pedang aja nih. Pedang. Nah ini nih, bukan Lucky Sword itu, bukan. Nah ini nih, Ancient Nightmare nih. Attack damage-nya 11, attack speed-nya 2, lumayan juga nih. Jadi nanti itu ini masih 18. Lama level up-in nih. Oke, let's go, ini kita bakal level up-in cuma 256. Lama juga ini, baru 2, oh my god. Aduh, harus kita bawa intinya. Apanya ya itu teh? Beacon-nya enak mah, walaupun ini udah ada, tapi ini udah ada S2 juga sih. Ini nih kurang cepet, kayaknya secepat ini. Apa ya itu teh? Stone pickaxe. Aduh, jadinya masih belum terlalu cepet nih. Tapi gak apa-apa, kita bakal ngetes nih. Nanti gimana level up-nya? Amina juga masih penasaran nih, nanti lebih bagus atau gimana. Dari 7 mining speednya nanti berapa nih? ...124, oke, tinggal setengahnya lagi. Harus nunggu lagi, lumayan lama nih. Tapi ini lumayan nih. Oh, durability-nya kuat juga, 1500 gitu. Yang ini 15.000 udah. Gak usah ditanya lagi kalau itu. Tapi ini lebih kuat gitu daripada yang iron kayaknya. Kalau diamond gak tahu nih, sama atau enggak. Kita bakal lihat dulu durability-nya berapa ya. Kalau yang dari diamond itu, diamond pickaxe, durability-nya kita bakal lihat. Ngetes nih ya Mena itu. 1500, sama ternyata. Ini kayak diamond, tapi mining speed-nya lebih lama gitu. Oh, sama juga kayak diamond. Oke. Sama juga ternyata twisted pickaxe. Kirain ini kayak stone nih, soalnya Mena kan pakai S2. Oke, nice. Itu ditembak-tembakin sama siapa itu? Oh, si bapak itu. Si bapak Reinhardt tuh kan, iya biarin. Nanti itu dibersihin mob-mob yang ada di sini itu. Kita bakal lihat ada 223, tinggal sebentar lagi nih. Aduh, ke sebelah sini lagi. Kuat, nah gitu, maut. Jangan ganggu nih, kalau ngeganggu yang lain boleh, tapi aminnya jangan. Udah pakein yang sangat bagus banget, malah mau ditarungin lagi, aduh bapak. Tinggal 5 lagi. Aha, tinggal 1 lagi, kita bakal lihat. Oke, ini udah 1, come on. Level up. 7,56, lumayan nambahin 0,56 gitu mining speednya. Mudah-mudahan nanti ada yang lebih bagus, yang lebih cepat daripada ini. Tapi extreme pickaxe sudah cepat banget tuh. Ada yang bisa ngalahin gak ya tuh? Ini tuh sambil lari gitu. Waduh, lari tambah speednya 3 gitu. Tapi gak apa-apa, kita bakal coba-coba nih. Lumayan mining speednya itu, cepet banget. Masuk lagi. Oh, bagus banget, nanti kalau ada pedang kayaknya sharpness-nya bakal ningkat nih. Tapi kan ini udah attack damage-nya tuh. Udah sangat langsung GG. Auto, ini auto die, sekali hit. Semuanya itu sekali hit gitu. Heavy chopper ini kita bakal simpen aja dulu. Yang ininya simpen juga. Pedangnya juga simpen. Nanti kayaknya buat chest khusus. Oh my god. Amin, gak ada ruang penyimpanan nih. Pada banyak barang sebelah sini. Aduh. Nah, udah pada tumbuh. Nih ada yang 3 gak? Edge-nya masih 1. Oh my god, mah lama banget. Ini udah ada 2. Ini yang kecil-kecil 2. Kelihatan kecil gitu. Kita bakalan tunggu nih. Sambil nunggu kita bakal tembak-tembakin dulu atau buat ini nih Emerald Golem di sebelah sini kan belum. Oh, di ward-nya udah, tinggal nanti itu sebelah sini emeraldnya. Tenang, Emerald banyak kita bakalan 8. Jangan 1 aja nih, 4 aja. Nah, sebelah sini. Sama si Bapak mana tadi tuh? Pada renang. Nah, di sebelah sini. Pada renang lagi merekanya. Oke. Nah itu sana bergabung nih. Silakan Amination nih, dikasih nama-nama lagi. Kalau yang ini kan Bapak Selamat gitu. Yang lainnya masih belum, muter-muteran. Aduh, ngapain lagi muter-muteran. Ini bertiga muter-muteran. Aduh, nanti juga join ini 4 orang muter-muteran lagi. Aduh. 2000 years later. Oke, udah ada lagi tapi masih belum yang ini nih. Ini Amina tunggu dari tadi nih.
yang udah age-nya 2 masih belum kalah sama yang age-nya ini udah 3. Kayaknya ini beda 1 deh. Oke. Ini yang masih 0 udah di planting lagi. Udah 11. Tinggal kita ngebutuhin 2 nih. Bakal dihancurin kita semuanya. Let's go lah. Hancurin. Eh, pas banget. 18. 18 pas banget. Untung saja. Kita bakalan ngetes nih. Nah, leaderboard-nya. Hehe. Bakal di planting 11 ini. Ayo. Ini yang paling lama ditunggu nih. Aminnya jarang ngepanen-panen wart nih. Mana? Nah, what, kok enggak? Wow. Kok enggak lagi? Ada rumahan kan ini? Oh, nah kirain tadi gak bisa nih. Ayo Pak, tumbuhin tuh sono tuh. Itu ada soul sand-nya tuh. Mas harus ada wart-nya juga. Sono. Merah banget. Yuk kita bakalan coba ngelihat. Aduh, gak mau lagi si Bapak. Mau kemana lagi Bapak? Kita lihat guide-nya itu dia bakal numbuhin gitu. Tun, plants nether wart slowly heal. Ke sebelah sana tuh. Yang golem juga, yang heibel itu ini nih, nah. Aduh, tidak nge-planting ini. Atau karena terlalu hujan, nether wart gak pengaruh nih. Mau di yang gelap, mau yang di mana juga, di dimensi mana juga, tetep dia mah tumbuh nih. Ayo, aduh, gak mau lagi. Gimana nih para mission, udah sangat susah, buat susah lama banget gitu. Ditunggu-tunggu, tapinya masih enggak nanem si bapak ini. Nah. Tanem. Mau nanem gak ya dia? Malah ke sebelah sini. Nah, sebelah sini. Ayo. Aduh, masih belum nanem juga. Udah ditunggu-tunggu lama, tapi dia tidak nanem nih. Aduh, oh my god ini. Aduh, Amina nanti kayak bakal motong terlalu lama nih. Hasilnya kayak gini sih, Bapak. Gimana nih? Aduh, awas ya, Bapak. Awas ya. Nanti bakal dijogedin lagi sama yang lain. Ayo, bakal dijogedin aja nih. Ayo. Joget sebelah sini. Ayo, joget sebelah sini. Tarik sebelah sini. Tarik terus. Masih ketarik gak ya? Ini tidak kelihatan nih. Yo. Tadi terlalu ini. Nah, sebelah sini. Oke, silahkan tuh, joget sono. Bapak ini. Oke, mission segini dulu nih. Nanti kita bakal cari-cari lagi. Mudah-mudahan dapat pickaxe yang bagus, pedang ataupun kampak nih. Tapi amin ada, udah ada pickaxe shell-nya tadi gak apa-apa. Oke, mission segini dulu. Terima kasih yang telah menonton dan bye-bye.